Bismillahirrahmanirrahim. Wan makolatu utawi makolah asali satu kang nomor telu wal asyruna lan rabbul. Makolah si nomor selulukur anda dirhukama dipun doyatakan saking sebagian ahli hikmah. Ahli hikmah itu ahli sing tukang nambani ahli ya, tukang nambani robot jenisnya tobib ngeracik obat mbak sotik iya tobib iya ahli hikmah. Kadang-kadang yang nasihati pasien ini ya ahli hikmah ya ahli ahli tobib obat. Nanti kali ahli hikmah apa tolak tu nupre sopa insun golek sopa insun asyrotan yang 10 minal visori saking tingkah golek 10 fi asyroti mawati yang dalam 10 bero-bero panggunan golek perkara 10 nonggone panggunan 10 bahwa jadu memenuhu sopan insun ha'in asyroh ayin fisul asyroh fi asyrotin yang dalam 10 ukhro kamu ayin fi asyrotin kegisi yang dalam 10 ghoidul asyroti sa'in 10 kan alati tolak tolak tuha alati kan tolak akan memenuhu sopan insun ha'in asyroh. Jadi ngetikan al-hikmah aku boleh 10 perkara nunggoni 10 panggungan tak temok nunggoni 10 yang pertama tolak turif ada tolak turif sopan sun boleh sopan sun arif ada yang derajat kan dur arif ada derajat tegese dure derajat fitakaburi yang dalam takabur aku boleh pangkat sing dhuwur nunggone takabur takabur itu apa? Bahwa ru'yatu kimati nafsi takabur itu ndelok awak dhewe itu dhuwur kok kapan jenengan iki ndelok awake kok ana regane berarti itu jenenge takab kaya tawadhu tapi takabur iso kaya contohnya ini ana wong duwe anak ya wong duwe anak direkasani digolekno duwe dipondhokno ben pinter saya ngoten saya kaya aku apa belajar. Tapi nek niate mung gur-gur nutupi contone ben agak isih tau anakku ngoso gak iso. Lah iki jenenge takabur. Paham nggih? Kapan bali nang awake dhewe berarti regane iki mati nafsi. Bali nang awake kuatir anaknya gak iso maca kitab neng ora krono anaknya gak iso maca kitab neng krono kuatir wong tua neng isi berarti ini jadi nopo takabur takabur itu penggawean setan kabur barbijet barbijet di tua wong bahasa tinggi adalah mari sing didelok iku aja awake dhewe. Alhamdulillah Gusti Allah isih maringi aku diweke lantaran iso maringi aku. Tapi barang eling nek iku kanggone awake dhewe wah jeblak kodhak kula konten lagi tak cekel pisan ya sumret. Lho wah iki dijine apa? Iso kok wong pijet to ndak sote iso nang tak kabut. Ini contoh ini nonton rendah gitu ya. Contoh nonton rendah. Jadi contoh belajar tenangannya. Tujuannya apa? Dungannya mandi
pikir pijete marekno uang akhirnya awake obahi iku berarti takabur kapan lakone perkara isih regani awake dhewe bahwa syaitonun garis miring takabur yo wis awakmu umpamane rumah anakmu yo minangka perintah Gusti Allah berhormat anake ora ora kanggo isi-isinan ora ora kanggo bangga-bangga ora ora kanggo nutupi isine awake dhewe. Kok mau bayar ngono takabur? Kodoh kalau ngaji, ngaji sinau tenangan berang-berang dino tuh jadi apa? Benwong telat telat berumah no, ngaji itu lo bangga lu ngaji nih kodar kodar ngopo. Iku berarti banyak apa itu? Iku jadi bahwa takabur. Aku dibungi ini mencet kasih cincin tuh ngaji. Aku laku berpiayi. Jadi kita tak percaya dari kata itu cum. Tak tes sito-sito, tak takoni semua pegon, banyak pegon-pegon, semua yang mani-mani. Kalau ini kembatin, wah berarti aku yang mandi. Lu cerita kabur. Nah ini gue, jika aku cerita aku juga, lu lu tak kabur. Wah kok gak gelap, balik no, tak dime menggunakan Gusti, Gusti Allah. Jadi tak kabur lah boleh kemuliaan menggunakan panggungan yang jenis tak kabur bahwa jatuh mengkonemu soko insun haing garojah hitawabudi ing dalam tawabu. Jadi kalau hikmah di bawah mendikan aku boleh 10 perkara yang insun unggah derajat tak boleh menemui panggungan tak kabur juga boleh tak nemokno nenggune panggonan tawaf itu apa tawaf itu apa-apa gak ngergani awake dhewe apa ae aja sampe ngergani awake dhewe awakmu berben ambekanmu kok sapa getehmu kok sapa nyawamu kok sapa sama delok wong elek sama delok elek itu ojo malah merasa dosa suci iso ba awak dhewe iku dibalik karo Gusti Allah dadi elek kaya ngono wong nek mikir perkara kabeh iku sing balik nemune Gusti Allah iso ngene ya karo Gusti Allah iso ngono ya karo Gusti Allah ngene aja iso. Mereka awak dhewe kapan wong kok merasa aman sangka makai Gusti Allah, merasa aman sangka takdir Gusti Allah. Wong mau manane song iku setan. Wes padha ngono setan. Yo. Dadi nek jenengan pengen golek pangkat sing dhuwur, golek ana nemune panggonan tawabu. Aja ngrasa iso. Kabeh digawe sing kuwi. So ngaji wis, ngaji nggih. Ora karo piye-piye. Ngaji ora setan kok meneh ora kan. Ngaji ora cita babawu. Ini mriki. Tawadhu niku dipoceritakaken teng mriki riwayat Syekh Hikayat sing nomor Khamisah wal Arba'un 45. Nyeritakno sebagian jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku nate mlampah kangge putrine. Kangge putrine sinten? Sayyidah Fatimah. Kanjeng Nabi niku pinten putrane, Pak? 6. Biro 6. Nah, tegal. Andi, bapaknya jenis apa? Wong kalah tidak kaya wong kalah begini. Wong kalah itu wajib apal keluargane Nabi. Makanya tenggantung niki bocah cilik wajib tak pernah palo akibatul awal. Apa seket? Makanya wong biru kue-kue apa seket iket itu mana nih apa seket?
luar kepala. Ane nabi piro? Kamu wasap atun auladuhu famihumu. Salah satu minal buku itu wasap atun pintu. Famihumu salah satu sing terluku pro. Berarti sing papa. Kok gak kono berarti uripmu nglakoni dosa selawase. Ngono dosa bisa mati corona. Kok ora apal nabi ora wedi corona. Yes. Kok wae wedi ku manggone kudu manggon ing panggonan sing bener. Salah manggon wedi yo nduk. Dolen. Kayane kopi atake ning dolen. Ya wedi, wedi karo corona salah. Wedi karo sing gawe corona lho kadang. Wes, menae. Atus wis disidai gak pernah corona. Ya menek. Nanti kan Mbah Haji, wae zaman akhir itu sering-sering maca Khizr Nawawi. Khizr Nawawi itu waktu nek saya wedok kan orang yang sulit sekolah fizik fizik Nawawi lu kan keluarga dia ini bin Adun nek pas nyarutan ke kebubu lu Adun kan lu ini kita tahu aku ini terus kenapa ini juga tak beri terus sekolah suka. Dimana ceritakan bila kaji nabi melaku-laku dolar umumnya putri ini asmanya jenis Sayyidah Fatimah. Barang tentunya Sayyidah Fatimah, Sayyidah Fatimah itu kawan doya kebang bah kulon itu pun tolong dino beri maja tolong dino klub belas beri istri maja lo saudara rekan tolong dino klub tiga kaji nabi itu butuh macam buka peten ini juga dibuka mah paling mah kue telur dino itulah kue sepatan patan dino itu kaji Nabi Muhammad barang lo segini mbah cuma segini mbah kalau kutu beda kalau anak mikir lagi. Nek Fatimah gak mangan telur dino berarti Hasan orang Husain ya kalau gak mangan telur. Akhirnya di Nabi itu melaku sampai galau cara bahasa kasar galau itu sampai itu soko jalan lagi melaku-melaku yang diringi Sayyidina Hasan dan Husain melaku sampai kok jobone dalam lagi. Kok jawabannya dalam hati